Pagi hari ini saya bersama dengan Yang Mulia Duta Besar Jepang untuk Indonesia dan juga Pak Menteri Perhubungan, Pak Menteri Sekretaris Kabinet meninjau Pelabuhan Patimban yang sudah sejak Desember yang lalu, 3 bulan yang lalu beroperasi, dan saya senang setelah operasi ekspor mobil dari Pelabuhan Patimban terus bergerak, dan ini akan sangat bagus, artinya industri kita meskipun pandemi tetap bergerak terus, meskipun pandemi kita juga tetap ekspor terus, dan kita harapkan ini akan ikut memberikan sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi negara kita dan membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Jadi ini merupakan suatu hub besar kolaborasi antara Priok dengan Patimban. Priok memang tidak bisa dimaksimalkan lagi karena kemacetan yang ada di Jakarta dan Bekasi, ya. Oleh karenanya sebagian kita pindahkan ke sini. Jadi mudah-mudahan nanti Patimban ini bisa jadi ikonnya Indonesia, adalah pelabuhan yang melayani kendaraan. Jadi kalau orang internasional tahunya pelabuhan untuk angkut kendaraan di Indonesia di mana? Patimban. Jadi mudah-mudahan Patimban ini menjadi ikonnya Indonesia untuk kegiatan pengangkutan kendaraan baik dalam negeri maupun ekspor.